sahabat-sahabat Budi, kita melihat kondisi Kota Tasikmalaya di pemberitaan. Saya lihat baca kabar Priangan 3 hari kebelakang bahwa terkait dengan masalah demam berdarah, Tasik itu masuk peringkat 10 terbesar di nasional. Malah mohon maaf, ini yang menyampaikan Kepala Dinas Kesehatan bahwa dari tingkat kematian 17 itu tertinggi secara nasional. Dan memang kelihatan sangat banyak sekali ya yang kena memang. Mungkin cuaca atau bagaimana, mungkin hujan gitu kan. Lalu juga di kampung saya, di Kampung Bojong, satu RT kemarin sudah 2. Dan 2 itu termasuk cucu saya gitu kan. Jadi awalnya memang panas, tidak pernah tidak curiga sebetulnya. Tidak curiga, karena hari raya Idul Fitri gitu kan, mungkin kecapean, panas, berobat ke dokter, balik lagi, udah ketiga hari agak curiga. Kebetulan juga anak saya kan dokter, jadi udah 3 hari ini naik turun, fluktuasi lah panasnya, udah di lab aja. Akhirnya kita periksa lab, ternyata 2 jam setelah itu trombositnya turun 117, udah. Kita tidak ada waktu lagi. Akhirnya anak cucu itu dibawa aja langsung malam itu juga, sekitar jam 9 malam lah. Karena kita tidak mau menganggap enteng yang namanya demam berdarah. Kalau sudah ditangani, insya Allah gitu kan. Demam berdarah yang penting kecepatan penanganan. Jadi sekarang masih dirawat ya di rumah sakit, dan alhamdulillah setelah penanganan sekarang sudah mulai agak membaik, panasnya sudah turun gitu. Mohon doa saja. Dan kami pun segera komunikasi dengan RW setempat bahwa ini situasi ini harus segera dilaksanakan fogging. Ya, makanya kami juga komunikasi dengan dinas terkait, dinas kesehatan, alhamdulillah, lalu dari Puskesmas Kecamatan Cipedes juga segera bertemu 1 hari kemarin, dan alhamdulillah. Jadi 1 hari setelah pelaporan ini segera dilaksanakan fogging. Ya fogging tidak di rumah yang kena saja, tidak di rumah saya, tetapi masyarakat. Ya mereka survei dulu ya, disurvei mana, akhirnya hampir 1 RW ini semua. Nah itu aja, jadi mungkin ini karena situasi hujan terus-terusan memang ini kemarin ini. Mungkin ada genangan-genangan air dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi pesan kepada seluruh masyarakat, artinya kebersihan lingkungan itu menjadi penting. Jangan pernah ada genangan-genangan air, pot, apa saja, buang sampah, lalu ada genangan air. Di sanalah memang, kalau DBD itu kan di air-air bersih, biasanya air bersih yang tidak mengalir. Dan kalau kita memahami bahwa demam berdarah itu nyamuknya siang hari, katanya dari jam pagi dan sore itu kan. Kalau pagi sekitar jam 9 sampai jam 12, kalau sore jam 2 sampai jam 5. Nah ini hati-hatilah. Saya bukan dokter, tapi sering kita mencari menganalisa apa yang terjadi, nyamuknya nyamuk apa, dan ini siang hari. Dan harapan kami, masyarakat yang misalnya ada kasus seperti ini, segera saja ya menyampaikan kepada pemerintah, dinas kesehatan. Terima kasih, Dinkes Tasikmalaya dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita bebas dari DBD semuanya. Amin, ya. Dan doa juga, cucu kami juga cepat sembuh. Hei Kang, Mbak. Luar biasa. Din kesel bertanya. Mohon, Pak. Ya. Oh, Pak RW. Nah. 05. Sering kami di sekolah Ibu. Ya.
Alhamdulillah. Nah, ini kebetulannya Pak RW-nya, RW baru ini. Alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan fogging nih di KRW 11 karena ada kasus 2 kan. Ya, karena ya. Ada kasus 2 DBD. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya fogging ini kasusnya tidak bertambah ya. Ya, itu harapan kita ya. Itu Pak Haji ya. Ya. Tidak bertambah. Karena memang tadi sampaikan Tasik itu secara nasional kita termasuk tertinggi gitu kan. Tertinggi ya kasusnya. Ya, tertinggi. Termasuk kematian, makanya kita adakan fogging. Kita gerakan segera fogging, lalu juga masyarakat segera melaporkan. Karena saya lihat pemerintah juga cukup tanggap segera gitu kan. Kita lapor setelah satu hari juga segera. Siap. Ya, Pak RW turun semua, kita sampaikan. Siap. Dan masyarakat pun memang harus memahami lah. Ini berbahaya DB-nya, bukan apa-apa. DB itu lagi tinggi sekali masalahnya. Waspadalah. Makanya hidup sehat dan bersih di lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, air genangan. Air genangan, jangan ada air genangan. Yang penting hidup bersih aja lah. Ya. Kaleng-kaleng bekas kue, buang aja ke tempat sampah. Jangan disimpan, nanti ada genangan itu nanti jentik-jentik DBD. Nah itu. Bertumbuh kembang nanti. Inilah. Hatur nuhun Pak Haji Budi. Rantos. Sama-sama. Siap. Ini demi kepentingan semua. Siap. Hanya kebetulan siap, kasusnya cucu saya ini yang kena. Lalu juga tetangga lagi. Bukan ini, tetangga lagi. Betul. Ini bahaya bukan apa-apa. Dua titik yang berbeda, jaraknya lumayan. Makanya satu, hampir satu RW ya. Gitu kan? Satu Alhamdulillah. Betul, satu RW. Itu saja, terima kasih bagi Dinas Kesehatan dan petugas yang luar biasa. Siap. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah di tempat yang lain, karena ini apa, kepekaan, kecepatan, penanganan itu menjadi hal yang penting dalam rangka kesehatan di lingkungan kita. Dan harapan kami tidak ada lagi kasus baru DBD di wilayah kita, di Tasikmalaya khususnya. Tasikmalaya. Ya, okay. Siap. Sekarang kasus banyak kan? Ya. Tapi alhamdulillah kita cepatkan tim. Ya, berapa cepat banyak tim? Tim respon, terima tim, kasih juga. 6. 6 orang. Tiap hari semua setiap wilayah sesuai laporan itu kan? Sesuai laporan. Ya. Kami berangkat gitu ya. Terima kasih Kang. Siap. Dan ini juga kan, bantu sarana ya. Pak RW, petugas di lapangan yang luar biasa. Siap. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat ya, kecepatan pelaporan itu jadi penting. Ya. Lalu juga kesiapsiagaan petugas ya sama ya. Makanya kita melaporkan dan besoknya alhamdulillah ini satu hari langsung di fogging.